Ya lah lah dia, center lah tu. Ah, clear saya. Clear saya nak tak. Biar duduk gelap dalam kunci. Biar apa kan? Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di sini, dan pada pagi ini kita menerima kunjungan kepada Fadilatul Syekh Rahimuddin yang tidak asing bagi kita, yang kita tunggu. Dan pada pagi ini insyaAllah Fadilatul Syekh akan membaca ataupun insyarahkan kitab kompilasi Ma'rifah dan Cinta yang akan diedarkan sebentar lagi. InsyaAllah kita akan dengar kupasan daripada sahibul kitab, daripada tuan pengarang kitab sendiri yang menulis daripada ilham yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah kita akan menerima terus daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala membukakan pintu-pintu hati kita insyaallah untuk menerima apa yang akan disampaikan nanti, dan mudah-mudahan membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan ini, saya rasa tersyih baru kitab yang terkini yang telah ditulis. InsyaAllah tuan-tuan boleh menyerahkan ataupun membayar sebanyak yang tertulis di belakang itu RM15 insyaAllah selepas ini kepada apa nama Ustaz Khairul yang telah mengedarkan kepada tuan-tuan, boleh serahkan bayaran kepada beliau insyaAllah selepas ini. Jadi tuan-tuan, saya tidak boleh menghakkan masa. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Fadilatul Syekh untuk menguraikan kitab kompilasi Ma'rifah dan Cinta ini. Saya tersabar ini sepuluh. Assalamualaikum. Anak-anak.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أما بعد. Yang kita muliakan bersama Ustaz Zuna Ustaz Rizaluddin, para asatiz, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan izin Al-Faqir bertemu di majlis ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi-saksi kita di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi amalan-amalan yang soleh. Karena kita bertemu di sini adalah untuk menghidupkan agamanya, terutama di dalam hati kita, dan mengagungkan syiarnya, yaitu ilmu, majelis ilmu, belajar, dan lain sebagainya. Wa man yu'adzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, itu tanda ketakwaan hati. Mudah-mudahan Allah menulisnya, menetapkannya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertemuan-pertemuan ini menjadi saksi di hadapan Allah nanti yang dapat memberikan syafaat dan menolong kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ini Al-Faqir tulis mulai 21 Ramadan hingga 29 Ramadan. Ditulis semasa Al-Faqir di Kahirah selama 2.5 bulan. Al-Faqir memberikan daurah bersama pelajar-pelajar di Mesir, baca kitab selama 2.5 bulan, pagi, kemudian petang dan malam, hingga masuk Ramadan. Ramadan pagi, petang, malam terus. Buka puasa bersama, cuma sahur saja tidak bersama. Hingga bila? Hingga habis Ramadan. Cuti hanya satu Syawal saja. Kemudian 2 Syawal, bermula lagi pengajian pagi, petang dan malam. Hingga 2 Syawal, 3 Syawal, dan 4 Syawal baru berhenti. Karena 4 Syawal itu terakhir balik ke Indonesia. Maka ketika di 10 terakhir di sela-sela masa pengajian pagi hingga pukul 1 zuhur, kemudian ba'da asar hingga maghrib, kemudian lepas tarawih hingga pukul 12, itu pengajian. Al-Faqir melihat masih ada lagi waktu yang kosong. Akhirnya Al-Faqir coba menulis buku dalam waktu 7 hari efektif. Buku
ini sebetulnya atas permintaan daripada sahabat-sahabat, para asatiz dan ulama di Indonesia. Terpakir diberi sebanyak 27 tajuk untuk ditulis secara ringkas tapi sempurna. Maka Al-Fakir mencobanya 99 tajuk, dan ini 9 yang pertama. Namun ketika Al-Fakir tulis selama 7 hari di akhir Ramadan, ya, juga Al-Fakir kirim ke Indonesia untuk dicetak, dan juga Al-Fakir kirim ke sahabat-sahabat di Malaysia untuk dicetak. Banyak yang di Indonesia hingga hari ini belum dicetak, kena menunggu sebuah konvensi internasional tasawuf pada bulan Desember yang akan datang. Namun di sini sahabat-sahabat mencetaknya, lalu menjemput Al-Fakir untuk mendiskusikannya dan menyebarkan pemikiran tasawuf ini. Boleh dilihat di apa isi kandungan. Yang pertama sekali isi kandungan. Ini 9, satu tajuk ini mungkin perlu 2 jam, 3 jam, maka tak mungkin dihatamkan. Tengok tajuk itu ada 9, saya serah kepada tuan-tuan dan puan-puan, tajuk mana yang akan kita bincang. Saya punya pilihan, tapi saya ingin dengar dulu pilihan dari tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk pertama, syariah, toreko, dan hakikat. Tajuk kedua, panduan asas tasawuf. Tajuk ketiga, ini mengenal sufi, mutasawif, dan al-fakir. Tajuk keempat, mengenal siapa itu arif, muta'arif, dan jahil. Dan tajuk kelima, cinta jalan kebahagiaan abadi. Tajuk keenam, tauhid dan tingkatannya. Tajuk ketujuh, kewalian, wali, tentang wali. Tajuk ke-8 tentang keramat, mukjizat, dan istidat. Yang terakhir 9 tentang insan kamil atau hakikat Muhammadiyah. Kira-kira mana satu yang akan kita ambil saja? Satu ini 9. Boleh saya tanya Tuan Zainab, pilih di antara ya. Saya punya pilihan, tapi saya ingin dengar dulu tentang apa. Syariah, tarekat, dan hakikat. Cari yang tajuk yang hebat lah. Cinta. Allah. Itu yang saya nak. Cinta. Setuju tentang cinta? Setuju ya? Kenapa saya setuju tentang cinta? Tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf. Meskipun saya tatap wajahnya sudah tua, ada yang 60, ada yang 70, kan? Ya. Saya merasa di sini tampan sendiri. Tapi mohon maaf, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tidak paham tentang cinta. Saya jujur dan terus terang. Kalau paham, saya bagi uang. Kalau apa yang saya jelaskan tentang cinta ini sebelumnya betul telah paham, saya bagi uang $2,000. Besar tuh $2,000. Ya, termasuk puan-puan juga. Meskipun sudah usianya sudah tua, ya, tak paham tentang cinta. Ya.
sombongnya. Nah, ini hak. Ya, ini betul. Boleh tentang cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta jalan kebahagiaan abadi. Mukadimahnya itu mengatakan, ketahuilah bahwa sesuatu yang paling agung dalam alam ini adalah kebahagiaan abadi. Semua orang ingin bahagia dan tidak lagi menderita. Berarti kebahagiaan abadi. Semua orang mencari itu, menginginkan itu, berusaha untuk itu. Apakah ada orang yang mendapatkannya? Kebahagiaan yang abadi. Nah, kita paham perkataan bahwa kebahagiaan itu hanya dicapai dengan cinta. Hanya cinta yang memberikan kebahagiaan. Bas. Ya. Orang semua berkata begitu, lagi anak-anak muda. Aku bahagia karena mencintaimu dan seterusnya, seterusnya. Meskipun selepas itu bergaduh dan bercerai. Mana kebahagiaannya? Berarti yang jika dia tidak dapat, tidak merasa, tidak memperoleh kebahagiaan, maka pertanyakan cintanya. Ah, di sini cinta itu apa? Adalah cinta kepada Allah sepenuh hati, murni, tanpa sebarang penyekutuan. Namun tadi bahwa bahagia abadi diperoleh oleh cinta. Dan cinta ini tidak dapat dimiliki kecuali dengan ma'rifah, mengenal. Maka ada istilah tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak kasih. Ma'rifat itu tahu, mengenal. Mengenal apa? Mengenal kepada keindahan dan kesempurnaan. Bukankah orang timbul cinta setelah tahu bahwa dia cantik? Iyalah, itu cantik, aku cinta. Maka ma'rifat mengenal kecantikan timbul cinta. Bagaimana mengenal tentang kesempurnaan dan keindahan Allah agar cinta Allah. Nah, kemudian situ karena sesiapa yang tidak mengenal maka tidak dapat mencinta. Ketika keadaan kekasih dalam puncak kecantikan dan keindahan, maka ia akan kenali dengan baik hakikat sifat-sifat tersebut, dan ini akan menimbulkan cinta sejati. Jika demikian, cinta adalah buah ma'rifat, dan ma'rifat adalah sebab dan alasan cinta. Kenapa dia cinta? Karena dia ma'rifat. Itu sebabnya dan itu juga alasannya. Orang sampai tak tidur karena mikirkan kecantikannya, karena cintanya. Maka ma'rifat itu diutamakan dari cinta dari sisi sebab. Artinya ma'rifat dulu karena jadi sebab. Tetapi cinta diutamakan dari segi kemuliaan. Kita ingin cinta karena cinta ini mulia. Ya, dan tujuannya juga. Namun jika cinta diperoleh oleh ma'rifat, maka ma'rifat diperoleh oleh apa? Nah ini, maka dibawa cara mendapatkan ma'rifat. Cara mendapatkan ma'rifat adalah dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang
tercela. Dengan istilah lain, tazkiyatun nafs. Tak ada rumusnya ini aja, tazkiyatun nafas, makrifat, cinta dan kebahagiaan abadi. Itu rumusnya. Kita tak bincang tentang tazkiyatun nafas karena ini bukan babnya. Babnya dicinta. Katakan kita sudah tazkiyatun nafas, sudah makrifat dan sampai di titik cinta. Al-Faqir mau menjelaskan tentang cinta. Cinta, kita ke hadis Rasulullah, dua hadis saja kita gunakan sebagai dalil. Pertama Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, saya tulis hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini hadis. Artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya. Ah, ini cinta. Mencintai saudaranya. Saudara itu siapa? Sesama Islam. Kita keluarkan orang kafir. Nah, sesama kita ini siapa? Semuanya. Suami kita, istri kita, anak kita, jiran kita, tetamu kita, murid kita, guru kita, atasan kita, bawahan kita, sahabat kita. Artinya mereka itu adalah orang lain selain diri kita. Maka cinta itu berarti mencintai orang lain. Oke? Lalu Nabi mengatakan seperti apa mencintai mereka itu? Seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ini dirimu sendiri, ini orang lain. Betul. Nabi mengatakannya, tidak beriman. Ulama kita dari dulu menerjemahkannya, tidak sempurna imannya. Padahal, tidak ada tidak sempurna. Itu ulama dulu mungkin. Kalau dikatakan tidak beriman, nanti marah. Maka dikatakan tidak sempurna iman. Padahal Nabi tidak mengatakan itu. Nabi mengatakan tidak beriman. Bagaimana orang mukmin tidak beriman? Artinya imannya tidak berguna. Imannya tidak produktif. Imannya tidak melahirkan seperti gula keluar manis. Nah, iman ini tidak keluar apa-apa. Iman ini keluar cinta.
Nah, kalau gula tidak manis berguna tak? Nah, itu maksudnya. Iman itu mesti cinta keluarnya. Kalau iman tidak ada cinta, nah, maka dikatakan la yu'min. Tidak beriman, maksudnya imannya tidak berguna. Tidak ada rasanya imannya. Ya, kecuali dia mencintai orang lain. Yang namanya mencintai itu mencintai orang bas, bukan mencintai diri sendiri. Bukan. Tapi Nabi mengutamakan seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang cinta kepada orang lain. Semua orang cintanya kepada diri sendiri. Percaya tak? Ya. Sedangkan Nabi menyuruhnya cinta. Yang namanya cinta kepada orang lain. Kalau cinta kepada diri sendiri, sebenarnya telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis, dan oleh para ulama dan orang-orang soleh dahulu, bahwa cinta kepada diri sendiri sebetulnya bukan cinta. Namun, dia pinjam bahasa saja secara majas, maka dikatakan cinta. Padahal dikatakan itu hawa. Hawa nafsu. Namun tetap cinta. Sekarang coba, anak remaja tak nikah lagi, mengatakan cinta kan? Cinta apa hawa itu? Tapi dia bahasanya cinta. Tapi agama ketika menggunakan cinta, ya, bukan itu yang dimaksud. Bukan hawa nafsu. Namun diumpamakannya cinta kepada diri sendiri. Taib. Satu lagi hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini lagi Nabi mengatakan, tidak beriman salah seorang melainkan aku lebih dicintai dari ayah ibunya, dari anaknya, dari semua manusia. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, uhibbuka ya Rasulullah ahabba ilai min waladihi wa walidihi min waladi wa walidi wa mali wa mraati wa nasi ajma'in illa min nafsi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai anakku, kedua orang tuaku, hartaku, istriku, dan semua orang kecuali diriku. Nabi menolaknya. La ya Umar, cintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu. Wa min nafsi. Cintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Nah, di sini sempurnanya cinta. Maka Sayyidina Umar menangis. Kenapa? Sebetulnya Sayyidina Umar sudah mencintai Nabi lebih dari dirinya, tapi takut salah. Maknanya mereka sudah mencintai orang lain namanya. Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu sekarang lebih dari cintaku kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah menjawab, al-an ya Umar, sekarang sempurna imanmu. Bahkan di situ tidak dikatakan sempurna, itu pun lagi ulama Nusantara kita yang menerjemahkan, sekarang berarti engkau beriman. Nah, tadi di sini Nabi mengumpamakan seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tapi di sini kata Nabi, cintai aku. Aku artinya Nabi bagi kita adalah orang lain dari diri kita maksudnya. Lalu kita diminta untuk mencintai Nabi lebih dari diri sendiri. Di sini rahasia cinta. Tuan-tuan dan puan-puan, cinta itu memberi, bukan meminta.
Karena cinta kepada orang lain, memberi, mencinta. Cinta itu baik sangka, tidak ada buruk sangka. Cinta itu bahagia, tidak ada menderita. Dan cinta itu cinta, bukan membenci dan marah. Bagaimana cinta benci? Tak ada. Kalau cinta itu terang, benci itu gelap, apakah terang itu gelap? Nah, cinta adalah cinta, benci adalah benci. Cinta tidak ada benci. Coba kita tanyakan, apakah kita mencintai orang lain selain diri kita atau tidak? Yang ada orang mencinta karena ingin mendapatkan atau terpenuhi hajat dirinya. Berarti itu bukan cinta, itu hawa. Meskipun kepada suami dan istri. Mulai mengaku sekarang, oh saya tak paham cinta rupanya. Belum lagi, akan lebih jelas lagi nanti insya Allah. Nah sekarang kita tanya, cinta kepada diri. Nabi mengatakan, ma yuhibbu li nafsi. Cinta seperti cinta kepada dirinya. Ada tak orang cinta kepada dirinya? Ya? Ada tak? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, mana dirimu? Siapa dirimu? Apa dirimu? Apa, mana, siapa? Jangan sampai kita menghadap Allah, kita tidak tahu diri kita siapa. Allah. Manusia terbagi dua. Contoh, orang tua kita wafat. Tak ada orang yang kita kasihi kecuali orang tua. Orang tua kita wafat, kita menangis. Kenapa menangis? Karena meninggalkan kita. Yang meninggalkan kita siapa? Apanya? Iya, iya apanya? Jasadnya ke ruhnya? Oh, jasadnya meninggalkan kita. Jasadnya kan boleh kita simpan di tempat tidur kita. Ah, ruhnya lah. Lalu jasadnya dibawa kemana? Kenapa? Bau. Bau. Dibuang. Katakan dibuang. Kita nangis pun menangis yang pergi. Nah, berarti diri kita itu yang mana? Roh. Roh. Ini jasad. Oke. Sekarang orang. Sekarang saya tanya. Cinta itu ada di jasad atau di roh? Sama. Cinta itu ada di jasad atau di roh? Oke. Dan jasad itulah diberi oleh Allah karakter sifat nafsu dan hawa jasad. Jadi orang jika mempunyai cinta mesti dari ruh. Dan ruh manusia satu. Jika dia cinta, maka dia akan mencinta orang lain. Jika dari ruh. Tetapi jika tidak, maka dia cinta kepada dirinya sendiri. Diri yang mana? Diri yang jasad. Cinta agar badannya tidak sakit. Cinta kepada orang agar terpenuhi perutnya. Cinta kepada orang agar terpenuhi minumnya. Cinta kepada orang agar tidurnya nyenyak. Cinta kepada orang agar hawa nafsunya terpenuhi. Cinta kepada orang agar badannya sehat, tidak menderita, tidak susah, tidak gundah. Cinta kepada orang, semuanya untuk jasad yang akan dikubur.
Maka Nabi bersabda, Nabi bersabda, jubilatin nufus ala jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Karakter nafsu adalah cinta kepada orang yang berbuat baik pada dia. Jadi kalau dia cinta kepada orang agar dia mendapatkan untuk hajat jasadnya, itu yang dimaksud cinta kepada dirimu sendiri. Berarti dia bukan cinta, adalah hawa. Ya? Karena kalau cinta dari ruh, dan cinta adalah mencintai orang lain. Nanti kita bahas orang lain itu siapa yang dimaksud. Sekarang coba kita bayangkan, di dunia ini cinta siapa yang paling hebat? Cinta ibu kepada anak. Maka Nabi umma. Hormati ibumu, 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 baru bapakmu. Karena tidak ada yang hebat cintanya di dunia ini kecuali cinta ibu kepada anaknya, tidak ada lagi. Dan Rasulullah pernah mengaku, aku mencintaimu lebih daripada ibumu kepada dirimu. Berarti yang terhebat adalah Rasulullah. Kita taruh Rasulullah dulu, simpan dulu Rasulullah. Nanti ada kaitannya adalah cinta kepada orang lain, itulah cinta Rasulullah. Nah sekarang saya bicara kepada ya emak-emak, ibu-ibu muslimat, perempuan yang menjadi lambang cinta di dunia ini, cinta emak, ibu kepada anaknya. Sekarang saya ingin tanya, tapi jawab dengan jujur ya. Seorang ibu cinta kepada anaknya, termasuk cinta kepada orang lain kah, atau cinta kepada diri sendiri? Jawab dengan jujur. Betul. Diri sendiri. Kepada diri sendiri. Saya mau saya kasih contohnya. Contohnya misalnya saya datang melamar kepada putri Puan. Contohlah. Kalau benar pun bolehlah. Dan saya punya anak dan istri. Boleh? Alhamdulillah. Saya melamar putri Puan. Dan anak Puan cinta sudah sama saya, mau. Lalu Puan, emaknya nih, tolak. Janganlah nak menikah dengan Rohimuddin orang Banten. Banten tuh di Indonesia jauh. Kalau kau pergi bagaimana aku? Ini berarti cinta kepada diri sendiri. Dia pikirkan dirinya takut menderita jauh dari anak. Cinta itu memang menderita, tapi bukan karena kekasihnya, karena cintanya. Betul kan? Contoh lain lagi. Maaf, puan-puan punya anak gadis sudah berumur 35-40 tak menikah lagi, sedih. Kenapa sedih? Karena ingin anak itu keluar dari rumah kita, diambil suaminya, kita ingin tentram, ingin enak, betul? Berarti itu cinta kepada diri sendiri. Sudahlah, banyak lagi contohnya, nanti membuka aib semua. Maknanya tidak punya cinta. Bas. Sekarang saya tanya, kenapa suami istri bergaduh? Apakah karena cinta? Bukan, karena hawa. Abang minta sayang kepada saya, Pak. Loh, kok sayang minta? Sayang tidak menuntut, cinta tidak menuntut, cinta memberi, 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 memberi. Cinta tidak pernah membenci. Loh, cinta kok membenci? Seorang syaikh
bercinta kepada muridnya. Ini cinta yang asli, hakiki, bukan cinta hawa. Orang sekarang jika cakap cinta, cinta hawa. Cinta adalah mencintai orang lain, bas. Nabi menyuruhnya. Tuan-tuan, puan-puan pasti sepakat dengan kata-kata ini. Cinta menutup aib dan cela orang. Benci membuka aib. Betul? Bukan orang itu tak ada aibnya. Saya selalu dimintai nasihat oleh anak-anak muda. Dia tanya kepada saya, "Syekh, kenapa saya benci dengan orang itu? Kenapa benci? Orang itu jahat. Dia buat ini, dia buat ini. Saya tak suka. Ada ya orang jahat seperti itu?" Maka saya jawab, "Yang jahat itu kamu." Loh, kok boleh begitu? Sekarang saya tanya, orang yang kau benci itu, ada tak orang yang mencintai dia? Ada ya. Maknanya, kenapa kamu tidak mencintai dia? Karena dia jahat sama saya. Tak, kamu yang jahat. Kalau kamu punya cinta, tak ada orang jahat di matamu. Cinta tak melihat aib buruk, cinta melihatnya baik saja. Kalau ada cinta, cinta melihatnya yang baik saja. Karena cinta menutupi aib. Kita bercinta sebelum menikah, semuanya indah, karena munafik. Kan? Laki-lakinya menunjukkan yang hebat-hebat, hero-hero, sempurna-sempurna, pemberani, gagah perkasa, terkaya di dunia, dan terkuat. Setelah jadi suami kita apa? Pengecut, kedekut, buruk, bodoh, tolol, goblok, semua nampak. Ya. Sama pun perempuan. Sebelum nikah, oh hak lembutnya, Masya Allah. Ya, seperti belut. Ya. Sehingga calon suaminya menghayal, oh aku akan berada dalam kebahagiaan yang tiada taranya, seolah-olah aku akan dibawa oleh kelembutannya terbang ke angkasa. Setelah menikah, ya suaranya, Masya Allah. Mana cinta? Yang ada orang memikirkan dirinya sendiri. Aku bang, sebab menikah ini ingin bahagia, loh. Bukan memberikan kebahagiaan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab semua manusia menderita. Apa? Karena cinta kepada dirinya sendiri. Jika dia cinta kepada orang lain, maka tidak ada yang tidak bahagia. Karena setiap orang adalah orang lain bagi yang lain. Pehedo. Pehedo. Jika dia mencintai orang lain, akan bahagia. Dia, orang yang punya cinta itu, dia bahagia karena cintanya. Dia bahagia karena cinta. Kalau punya cinta, dia bahagia karena cintanya. Kalaupun menderita, dia tidak ingin keluar. Karena penderitaan itulah kebahagiaan. Kalau seorang emak kepada anak ternyata bukan cinta, bagaimana suami dengan istri? Semuanya dusta. Menyesal. Apalagi cinta anak muda yang belum nikah itu hayawan. Ya. Hewan. Binatang. Artinya sama dengan binatang. Bukan cinta yang dibicarakan oleh Allah, Rasulnya dan aulianya. Bukan cinta yang dipuji-puji dalam agama. Ya. Ini sebab saya pilih cinta. Allah. Oke, sekarang kita bicara tentang siapakah orang lain itu. Saya beri contoh begini. Orang lain itu saya beri contoh begini. Misalnya saya punya kekasih. Karena kalau tidak diberikan illustration,
kurang diterima oleh angka. Saya punya kekasih misalnya. Kekasih ini perak ke kita. Saya punya kekasih, artinya punya calon istri anak puan tadi, ya, orang Kedah. Jika disebut nama kekasihnya, mesti jantung saya berdetak. Jangankan nama kekasihnya, nama Kedah saja sudah. Jika dengar Kedah, Kedah. Ya. Lagi sebut kampungnya, apa nih kampungnya? Bandar Baru. Lagi kalau ada bandar, kata Bandar Baru, oh sudah lemah dah dengar bandar. Kenapa? Karena cinta kepada kekasih, bukan kepada bandar. Mungkin bandarnya kotor, tak kisah. Ada kisah begini, dulu di zaman Ibnu Sina, seorang dokter, tabib, di zaman dulu ada satu putri raja yang sakit, pingsan, tak sedarkan diri, kritikal berhari-hari. Semua tabib datang, dia kata ini tak ada penyakit. Ya. Lalu dipanggillah Ibnu Sina, seorang sufi, juga seorang tabib, ulama. Datang, diceklah dia, memang secara fisikal ini tak ada sakit. Ini ada salah dengan cinta. Ya. Sakit angau. Kemudian apa kata Ibnu Sina, minta kepada raja itu, ada tak orang yang hafal kampung atau negeri satu Malaysia ini? Ada. Panggil dia. Setelah dipanggil, diletakkan tangan Ibnu Sina di dada putri itu. Sebut nama negeri. Disebut mula Johor, tak gerak. Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, bila Kedah. Berhenti di Kedah, berhenti di Kedah. Sebut nama daerah Kedah. Halo Stan. Apa semua disebut tak bergerak. Tapi bila disebut Bandar Baru, berhenti di Bandar Baru. Sebutkan nama pemuda-pemuda di Bandar Baru. Disebut sipulan. Setelah disebut Rahimuddin, misal saya orang Bandar Baru, ya. Terus matanya terbuka. Tak ada cinta itu pasif. Tak ada cinta itu apa? Senyap. Cinta itu jika mendengar kekasihnya dan yang berkaitan dengan kekasih. Kalau saya cinta kepada seseorang, mesti adiknya saya sayang. Ada adiknya saya belai-belai rambutnya, kan? Kabar dek, saya peluk. Sehat dek, bagi uang, bagi gula. Ya. Tapi ketika ada kakaknya datang, pergi dek. Karena bukan dia di hatinya. Semua ditinggalkan untuk kekasihnya. Tetapi dia berbuat baik dan kasih kepada yang berkaitan dengan kekasihnya. Itu cinta. Kalau ada jirannya pun, bang, sombong kali bang, lama tak jumpa rindu bang, bukan kepada abang itu. Duduk, bincang, bagi makan, singgahlah bang, anggap rumah sendiri nih bang. Udah bincang sana sini, bang, jiran sehat bang. Nah, yang ditanya jirannya kekasihnya. Ya Allah. Segala yang berkaitan dengan kekasih, maka dia cinta. Tuan-tuan, puan-puan, cinta itu hanya dari Allah dan kepada Allah. Jika dia kena cinta itu diruh, ruh min amri rabbi. Jika Allah bagi ruh itu cinta, maka cinta kepada Allah. Oke. Sekarang sekali lagi tentang cinta. Jika saya mencintai seorang perempuan, saya katakan, dek, saya cinta kepadamu. Lalu dia kata, tidak bang, saya tidak terima. Terjadi tak percintaan? Tidak. Kalau misalnya saya katakan, dek, saya cinta sama kamu, saya akan menikahi kamu, ya, saya terima bang cintanya. Terjadi percintaan?
Okay. Maknanya, jika saya cinta kepada seseorang, maka saya membagi cinta saya kepada dia. Ini dah cinta saya. Saya terima, Bang. Ini cinta saya, Bang. Saya dapat cinta dia. Nah, saya mencintai dia dengan cintanya. Dan dia mencintai saya dengan cinta saya. Itulah percintaan. Maka seorang kekasih memperlakukan kekasihnya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Kenapa kita tak bergaduh? Ketika terjadi percintaan. Kenapa suami istri bergaduh? Kembali kepada masing-masing dirinya.